yang membuat saya semakin sedih ya waktu kejadian itu. Tadi malam waktu telepon-teleponan sama mamanya gitu, mamanya kaget, buru-buru dari tempat dagangan datang ke situ gitu, menangis ngelihat anak-anak 5 orang itu, ada yang satu bengong yang belum diajak ngobrol itu masih shock gitu, dan Ray yang melihat mamanya nangis gitu, terus dia langsung pegang tangan mamanya, mamanya nangis, Ray udah nggak kuat lah si mamanya ini kan nangis. Terus Ray ini emang udah dikenal lah kalau di antara keponakan-keponakan ini memang paling dewasa. Cara menyikapi keadaan itu dewasa sekali, padahal dia masih muda gitu. Dia bilang sama mamanya, Ma nggak usah nangis, nggak usah lah Mama nangis, nggak ini lagi kan banyak juga orang yang patah kakinya, pemain bola itu kakinya patah tapi masih bisa main bola. Jadi Mama santai aja lah Re, nggak apa-apa kok katanya. Dan dia nggak ngasih tahu bahwa di belakang badannya itu juga itu keseret di jalan. Sampai tadi dioperasi jam 5 di pas waktu sudah lagi di masuk ke ruang operasi, dilihat dokter badannya itu penuh luka di belakang dan dia nggak ngomong gitu. Dia selalu begitu. Kakak saya ini kan almarhum itu belum lama meninggal, dan meninggalnya tiba-tiba. Pulang-pulang dia minta beliin tolak angin gitu, dia obat masuk angin gitu. Terus tiba-tiba dia duduk, istrinya mamanya Ray itu lagi hamil 9 bulan, dan saat itu kakak saya meninggal, dan sekitar berapa bulan berikutnya, sebulan atau hitungan hari lah anaknya lahir. Saat meninggal itu dia masih berusaha menggenggam perut istrinya gitu, dan Ray yang pergi ke warung untuk membeli obat untuk ayahnya, dan nahan ayahnya itu waktu mulutnya kebuka, dia mau tahan pakai tangannya. Akhirnya Ray yang berusaha, sampai seketika ayahnya udah nggak ada, adiknya sakit atau siapapun yang sakit di rumah, sampai masuk ke rumah sakit, dia yang pulang ke rumah yang masakan buat ibunya gitu. Jadi itu anak dewasa banget gitu. Jadi makanya saya ketika mendengar dia kecelakaan sih, jujur saya sedih banget, saya nggak kuat gitu sih. Update terakhir, Ray sekarang lagi masa siuman dari operasi, dan tadi barusan saya lihat videonya dia masih tidur gitu, masih istirahat. Dan kakaknya Arifa itu lagi dicek jarinya, karena memang ada jarinya yang kemungkinan itu patah gitu, tapi masih di double check gitu. Dan yang lain-lain lagi di proses juga, karena ada yang kebentur kepala, ada yang cuma terseret gitu, luka-luka ringan gitu. Ya alhamdulillah sih sebenarnya. Kadang-kadang kita melihat media sosial itu ya, ternyata memang untuk kejadian ini sangat membantu. Dan saya ngelihat, saya nge-share itu di Instagram gitu, hampir semua kawan-kawan artis ya, yang dan juga masyarakat, teman-teman, fans-fans yang ngerespon keadaan itu bikin saya terharu banget gitu. Ternyata banyak banget ya orang baik gitu. Ini sejujur-jujurnya loh, banyak banget orang baik, peduli. Karena bisa aja mereka cuek dengan apa yang aku share gitu. Tapi mereka tiba-tiba masing-masing langsung menghubungi, nge-take ke TMC Polda Metro Jaya langsung kemana-mana mereka share gitu. Dan ada lagi juga yang nelfon gitu, kayak si siapa? Adi yang punya ayam putra itu. Dia langsung responnya cepat banget gitu. Jadi itu sih yang membuat saya merasa bahwa dengan kejadian ini itu masyarakat kita, kawan-kawan artis itu keseketikaannya tuh loh cepet banget. Ini harus viral supaya cepat direspon gitu. Kalau ada petugas yang seperti yang saya tuliskan di IG tadi malam bahwa ya udah jangan diperpanjang gitu. Itu yang keluar dari mulutnya dan ini tidak akan terulang lagi gitu, karena yang dihadapi ini puluhan mata loh masyarakat ketika viral ini, bahaya gitu, menjatuhkan nama instansi bisa gitu. Ya, syukurnya memang semua membantu dan pelakunya sudah tertangkap dan sudah ketemu dengan orang tuanya, dan sampai hari ini saya belum tahu sih, sampai detik ini saya belum tahu kabar terakhirnya seperti apa. Gitu. Itu pas momen lagi seperti apa? Kenapa dia bisa mengatakan kayak udah jauh aja itu gimana? Ya ini sih sebenarnya kita nggak tahu si pelaku ini itu siapa gitu, kan masih menduga-duga. Apakah dia keluarga dari siapa ataukah dia siapa, kita juga masih menduga-duga, kita nggak tahu gitu. Dan saya mendengar dari abang ipar dan dia yang mengatakan bahwa ada salah seorang petugas yang ketika dikasih tahu keadaannya minta tolong gitu untuk segera mengamankan si pelaku gitu. Dia yang bilang kalau bisa udah jangan dilebar-lebarkan, itu bahasanya di Siantar, nggak usah dilebarkan. Jadi kaget dan saya dengar itu ya. Dilebar-lebarkan gimana? Ini harus diselesaikan gitu. Karena kamu yang berani menjadikan jalanan ini seperti sirkuit road race, maka kamu yang harus menerima konsekuensi. Yang kamu hadapi itu adalah korban yang memang di belakangnya itu ribuan masyarakat. Ya. Sejauh ini aku nggak tahu ya apa tindakan yang terakhir dari keluarga. Tapi kalau aku bisa pastikan kakakku, Kak Imel dan Bang Robin itu orang yang sangat peduli dengan orang lain gitu. Jadi ketika ada orang yang datang meminta maaf dan bertanggung jawab, aku bisa pastikan mereka sangat terbuka untuk itu. Tapi urusan hukum sebagai pembelajaran agar dia tidak melakukan hal yang serupa lagi di jalanan, itu kita serahkan kepada yang lebih berhak gitu. Pada dalam hal ini polisi, Polres Pematang Siantar juga sudah sempat repost, dan wali kota Pematang Siantar juga sudah balas di Instagram dan responnya juga cepat gitu. Artinya ketika memang ini mau ditindaklanjuti seperti apa, kita dari keluarga seperti tadi malam saya bilang, jadi bagaimana si korban, si pelaku, bagaimana itu urusan, bukan urusan kita lagi. Urusan kita adalah anak-anak kita harus selamatkan gitu. Itu dari kakak saya gitu, sebegitu bijaknya kan, artinya bahwa ada yang harus kita pikirkan sekarang adalah anak-anak kita gitu. Gimana cara kita menyelesaikan pembayaran ini, karena memang malam nggak bisa langsung BPJS. Ini rumah sakit swasta dan 5 orang mau nggak mau harus dibayar cash gitu. BPJS itu keesokan harinya baru bisa diurus. Saya juga kaget, masa nggak bisa sih gitu. Iya kan. Oh ya udah. Tapi bagi mereka ada tidak adanya keuangan gitu, selalu ada jalan gitu. Kalau dalam keadaan kayak gitu kan kita selalu ada jalan. Nah kalau itu aku belum dengar detail ya, tapi ketika dikasih tahu sama si abang ipar bahwa ini ada upaya untuk membuat si pelaku ini aman, makanya dia bilang ya udah jangan diperpanjang. Ada kata-kata itu yang keluar gitu. Nah setelah itu aku mau memastikan pelakunya siapa, nomor platnya berapa, apakah sudah ketangkap, dan kalau enggak biar teman-teman yang nyari. Karena di Pematang Siantar itu, pertemanan di Pematang Siantar itu luar biasa. Jadi kalau mereka tahu ada apa-apa dengan saya, responnya pasti cepat. Saya beli Vespa, Vespanya ada di Aceh Tamiang, dalam waktu singkat itu bisa ketemu kok. Pembelinya menghilang gitu, ketemu. Langsung ketemu. Jadi orang-orang warga Pematang Siantar itu kompak sekali. Nah kebetulan kan di sini saya ngetek Mas Hasbi yang ada di Polda, terus juga itu langsung direspon sama sutradara muda kita, Umay Sahab, yang dia langsung cepet kemana-mana. Bang, gini bang, aku udah laporin gini. Dan dari Polda sendiri itu langsung seketika kita usut sampai ke sana gitu. Artinya ada kebijaksanaan, ada kepedulian tinggi yang sebenarnya dilakukan dari Polda sini untuk sampai ke sana. Makanya itu tadi petugas itu ada berapa orang langsung datang ke rumah sakit gitu. Kok ramai banget itu, kakak ipar saya kok ini apa lagi datang gitu. Pasti udah dari sini teguran dari sini gitu. Nah, maksudnya ketika ada petugas tadi yang ada kesalahan lah, dia kesalahan kata-kata atau apa, itu urusannya mereka lah. Kita nggak mau masuk ke situ gitu. Ini sama seperti kita bukan petarung, terus kita di jalannya itu ngebukin orang ngelihat mata kita dikit kita pukulin gitu. Padahal ada arena tinju gitu. Sama seperti ada sirkuit road race, ada MotoGP, ada macam-macam gitu. Ada ruangnya sebenarnya untuk, kalau katanya ini adalah bentuk ekspresi anak-anak muda gitu. Ruangnya itu ada, disediakan kok ruang buat mengekspresikan itu gitu. Yang namanya fasilitas umum, jalan umum, kita harus masuk ke peraturan umum. Jadi kalau seandainya kita tidak berada di aturan umum itu, maka itu yang harus ada hukuman untuk itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.